Kami sedang dalam perjalanan menuju pohon yang besar. Ini lokasi perjalanan, jalannya. Terus pak, bisa. Demi mencari tiga kocak ini Somad. Demi kemanusiaan, apapun kondisi jalan, apapun cuaca, kami lakukan ya sahabat ya. Oke sahabat, saya ingin mengecek ini pohon sawit dibaluti dengan pohon yang besar sahabat. Nah, ini pohon besar, tapi di dalamnya sini sahabat batang sawit seperti dibaluti seperti ini pak, aneh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat-sahabatku. Oke sahabat ya, kami berada di jalan yang mengarah hutan di belakang Danau Puluka. Kenapa kami kemari? Karena kami ingin membuktikan apa benar ketika bocah itu diletakkan di hutan di belakang Danau Puluka. Oke, mohon dukungannya, mohon doanya buat sahabat-sahabatku warga pencari ini benar-benar menemukan titik terang. Oke ya sahabat ya. Ya sahabat, jalan yang menuju ke hutan belakang Danau Puluka ini memang tidak begitu besar ya sahabat ya. Jalannya kecil dan hanya bisa dilewati sepeda motor atau mobil. Itu pun hanya satu mobil saja sahabat. Dan saya di depan saya itu saya melihat ada kuburan muslim, dan di depan kuburan itu ada pohon yang besar tinggi ke atas, dan sebelahnya juga ada pohon bambu ya sahabat ya. Dan hampir mayoritas di wilayah Langkat ini sahabat adalah perkebunan sawit ya sahabat. Ada hutannya tapi tidak terlalu luas, hanya berapa hektar saja. Rata-rata di wilayah Langkat ini adalah Oke sahabat, kami di sini berhenti karena kami melihat ada gubuk dan ada beberapa orang di sana. Oke, ini sahabat ya, kami zoom lebih dekat lagi. Nah, situ ada kendaraan sepeda motor dan ada beberapa orang di situ. Dan kami ini sedang mengintai ya sahabat. Oke, kami akan mendekati gubuk itu. Apakah ada bocah di situ atau tidak? Biar lebih jelasnya lagi sahabat ya. Dan kami sudah mendekati gubuk yang berada di lokasi pertanian sahabat ya. Ini kami menemukan lokasi pertanian dan perkebunan. Ini ada gubuk dan ada kereta, sepeda motor di dalam situ dan ada beberapa orang. Oke sahabat, kami melanjutkan perjalanan menuju mencari sungai yang ada di belakang Danau Puluka sahabat ya. Oke sahabat, kami sedang dalam perjalanan menuju pohon yang besar. Ini lokasi perjalanan, jalannya. Terbang. Bisa. Demi mencari tiga kocak ini Somad. Demi kemanusiaan, apapun kondisi jalan, apapun cuaca, kami lakukan ya sahabat ya. Ini kondisi jalan sahabat ya seperti ini. Yuk lanjut ke lokasi. Oke sahabat, di perjalanan kami menemukan pohon yang aneh, sedikit aneh.
Kenapa saya bilang aneh sahabat? Ini ada pohon sawit tapi dikelilingi dengan pohon beringin. Ini sahabat ya. Ini saya bilang pohon aneh sahabat ya. Ini pohon sawit tapi dikelilingi pohon beringin. Menjadi satu pohon besar dan pohon sawit. Kami sudah menemukan pohon, kalau saya bilang pohon ini cukup aneh. Anehnya gini, ini pohon sawit ya, pohon sawit apa, tapi dikelilingi dengan juga pohon semacam pohon hutan gitu sobat ya, yang menjuntai. Pohon sawit tapi dikelilingi dengan oke, tentu Subang. Lokasi sekarang kami di era Langkat di pedalaman. Kesini aja bang. Oke, di sini aja kita cari skuter. Oke, kami menemukan gubuk. Dan ada orang di situ nih sobat ya. Ya, ada gubuk dan kereta sepeda motor. Ada orang. Curigakan ini kami ambil secara sembunyi, kami ambil dari jarak jauh supaya tidak diketahui orang tersebut ya sobat ya. Ini kami lagi pengintaian. Ya, sobat. Nampaknya belum ada tanda-tanda anak kecil di situ sahabat. Oke sahabat, ini kami sudah melakukan pendekatan mengambil video jarak dekat. Ini ada eskavator dan di atas sana ada gedung. Gedungnya nggak tahu gedung apa, cuma gedung itu sampai gedungnya tidak lama dipakai. Dan ini eskavatornya sahabat ya. Kami zoom. Seperti itu melakukan penggalian. Ini bang, jalan ke sana ada enggak bang? Jalan ke sana enggak ada bang. Ada jalan untuk menuju dekati eskavator lah? Enggak ada bang, berenang lah bang. Berenang lewat sungai ya? Iya bang. Aduh. Ya sahabat, untuk mengambil video lebih dekat lagi enggak ada. Enggak bisa ya sahabat ya.